Petugas Babin Kamtibmas Desa Tedeng, Kuripasai, Akediri, Acango, dan Hako-Hako Kie menerima laporan pengaduan dari Bapak Yosias Mou, selaku Kepala Sekolah SMK Bakti Persada Jailolo Desa Tedeng, bahwa telah terjadi aksi kenakalan remaja dengan melakukan tindakan coret-coret dinding kelas menggunakan tinta printer. Tidak hanya itu, para pelaku juga merusakkan jendela serta beberapa stok kontak. Sampai saat ini, belum diketahui siapa pelakunya, namun pesan Babin kepada pihak sekolah agar meningkatkan keamanan dengan memasang CCTV atau menyewa penjaga sekolah. Saya didatangi oleh seorang kepala sekolah SMK Bakti Persada di desa. Dari Halmahera Barat, Brigadir Hendrik Beno, Tribrata TV, Salam Tribrata. Yang seharusnya tempat untuk belajar, namun dilakukan tempat...